Halo guys, kembali lagi di Cempo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita udah berada di IMX 2024 di ICE BSD City Hall 9 dan 10. Torsion Wheels hadir kembali di IMX 2024. Ada apa aja di booth kita? Tonton video ini sampai habis ya. Kita udah sampai di booth Torsion Wheels di B8, ICE BSD City, Hall 9, dan 10. Ini dia booth kita selama IMX 2024, tanggal 4 sampai 6 Oktober. Nah, di sebelah gue ini udah ada Honda Brio, Honda Racing Indonesia, ITCR 1200 milik Mas Andrea Bireski. Nah, fun fact-nya, mobil ini kemarin, minggu kemarin setelah video ini, mobil ini telah menyelesaikan ISOM Round 4, dan menjadi juara satu di Rising Star, Mas Andrea Bireski. Dan mobilnya sekarang udah ada di Good Torsion Wheels yang udah pakai FP02. Nah, di sebelah kita, bisa kita lihat dekat, sorry. Di sini, ini adalah pelek yang Mas Andri, FP02, yang di round 3, ini kemarin setelah dogfight sama kompetitor, kayak ini bisa kalian lihat nih, sampai pecah. Tapi yang magic, ini anginnya nggak keluar sama sekali guys. Jadi di lap 1 Mas Andri itu fight sampai finish dan anginnya masih utuh, luar biasa. Ini velg torsion wheels, kontak emang luar biasa. Nah, di sebelah sini ada velg andalan kita sekarang, FP01, 02, dan 03 yang kalian bisa beli selama IMX 2024 berlangsung, karena velg ini udah kita jual secara Mas Pro guys. Dan ayo kita lihat bagian sini. Nah, di bagian sini kita udah ada beberapa barang terbaru kita. Ada Torsion PS Dakar Ring 16, bisa PCB 4 cepe 14 dan 5 cepe 14. Nih, buat Innova kalian nih, cocok banget. Atau sitikar-sitikar yang ingin tampil auto, kalian bisa pakai ini. Ini ada Sotek FP03 yang bisa kalian beli selama IMX. Ini velg culture dari Torsion Wheels, kalian bisa beli selama IMX berlangsung. Dan ada beberapa line up velg Torsion Wheels di sini yang bisa kalian lihat-lihat. Nah, setelah ini kita mau lihat nih, apakah ada mobil-mobil yang ada di IMX 2024 ini yang pakai velg Torsion Wheels selain Honda Brio, ITCR milik Mas Andrea Bireski. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja kita lihat mobil-mobilnya. Nah, ini dia mobil yang udah pakai velg Torsion Wheels. Di sini ada Dodge Fargo milik studio motor Mas Doni yang udah pakai Torsion Wheels TC Torsion Classic Hornet. Nah, mobil ini sebenarnya basicnya adalah Toyota Crown guys. Jadi udah dimodifikasi sama studio motor dan pakai velg Torsion Wheels Hornet. Jadi mobilnya klasik, velgnya juga klasik, culture banget. Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah kita perlu review mobilnya? Kalau kalian ingin tahu review detailnya, tulis di kolom komentar ya. Kita di bagian sisi luar Hall 9 dan 10. Di sini ada Mercedes-Benz milik Mas Giring Ganesha, Mercedes-Benz C250 eksekutif yang menggunakan, ayo kita lihat yuk, Torsion Wheels Clifton 1. Velg ini cocok banget ya dipasang di Mercedes-Benz milik Mas Giring ini. Jadi mobilnya udah keren, udah ganteng maksimal, dan dipasangin velg Torsion tuh jadi aura kegantengannya tuh semakin meningkat guys. Jadi ini cocok banget dipasang di Mercedes-Benz-nya milik Mas Giring Ganesha.
Jadi itu dia review singkat torsion wheel selama di IMX 2024. Ada mobil-mobil keren yang pakai velg torsion dan ada promo menarik selama IMX 2024 berlangsung. Nah, buat kalian yang lupa, IMX 2024 hadir di Ice BSD City tanggal 4 sampai 6 Oktober 2024. Nah, jangan lupa klik like di video ini, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe Cempo Channel. Oke, okay, goodbye.